Hai guys dan selamat datang. Ramai antara kamu yang bertanyakan tentang peranti Huawei Y9 Prime. Kami faham kerana ia menawarkan harga yang cukup menarik dengan spesifikasi yang ditetapkan. Tetapi mampukah ia bertahan dengan ujian yang akan kami letakkan? Ini adalah ulasan Huawei Y9 Prime di Amanz. Mulakan ulasan, harus saya katakan kelebihan peranti ini yang mana melibatkan skrin hadapan yang begitu besar sekali atau sama seperti apa yang ada pada ROG Phone 2 jika diikutkan saiznya, iaitu 6.59 inci. Dapat memberikan imej yang cukup cantik dan menawan untuk digunakan sebagai peranti untuk menonton media dan sebagainya. Mana taknya dengan harga bawah RM900, ia dapat memuaskan permintaan pengguna yang inginkan saiz yang besar tanpa berbelanja lebih. Walaupun menawarkan skrin yang cukup tajam dengan resolusi Full HD+, skrin ini masih sukar untuk digunakan ketika di bawah cahaya matahari yang terang. Tetapi pendapat kami, ianya cukup baik untuk digunakan, malah anda akan dapat pengalaman yang menyeluruh tanpa takuk ataupun punch hole display seperti mana yang digunakan pada peranti mercu masa kini. Pasti juga ramai yang bertanyakan tentang gaming kerana pada harga bawah RM900 dan skrin seperti ini, ramai yang cuba untuk ketahuinya dengan lebih lanjut. Kami cuba untuk bermain dengan tetapan grafik HD dan frame rate paling tinggi adalah high. Namun mengikut apa yang benchmark rakamkan tentang FPS, saya rasakan ia kurang tepat untuk gambarkan kepada anda. Tetapi apa yang saya boleh katakan, pada tetapan grafik tinggi ia akan menghasilkan haba yang agak panas tetapi agak smooth dan akan dapat berjalan dengan lancar tanpa isu. Ini kerana ia tidak memaksa grafik untuk bekerja dengan keras, seterusnya mengurangkan haba yang dihasilkan dan FPS yang lebih konsisten. Bagi kelancaran sistem pula, Huawei Y9 Prime didatangkan bersama sistem operasi EMUI 9 yang berasaskan Android 9 Pie. Ia merupakan sistem terbaru yang ditawarkan oleh Google kepada pengguna peranti pintar buat masa ini. UI yang telah diubah sedikit dari segi ikon aplikasi yang asal kerana ia memfokuskan kepada warna yang lebih ceria berbanding sebelum ini. Tetapi pengalaman menggunakannya masih lagi sama seperti sebelumnya. Sudah dijangkakan juga, EMUI tidak pernah mengecewakan. Menjalankan aplikasi harian sama ada bermain permainan ataupun produktiviti, ia masih dapat melakukan aktiviti dengan pantas, malah tidak pernah sekalipun ia gagal. Mungkin ada sekali dua tetapi normal dan tidaklah sampai mengganggu kerja yang dilakukan setiap kali. Perlu diingatkan bahawa ia menawarkan RAM sebesar 4GB sahaja. Jadi dengan itu anda sendiri boleh menilai pengoptimasian yang dilakukan di sini cukup baik sekali. Bergerak ke kamera utamanya pula, ia menawarkan 3 kamera pada bahagian belakang, 16MP utama, 8MP ultra lebar dan 2MP hanya untuk mengukur kedalaman gambar. Hasil gambarannya cukup cantik sekali. Huawei Y9 Prime didatangkan bersama AI mode untuk mencantikkan gambar seperti gambar hijau dan pandai mengesan adegan yang anda berada. Hasil image kamera utamanya biasa-biasa saja. Kamera hadapan mengikut ujian kami agak sedikit soft dan tidak cantik dengan penghasilan bokeh yang dibuat oleh software tidak begitu tepat dan sekata. Harus saya katakan, ia tidak mempunyai penstabilan image seperti EIS ataupun OIS, jadi penggambaran video akan menjadi sedikit tidak stabil dan kurang sesuai. Namun kita akan lihat kemas kini akan datang sama ada akan memperbaiki kelemahan seperti ini. Kuasa peranti adalah bateri berkapasiti 4000 mAh. Bukan antara yang terbesar di dalam pasaran, ia dapat bertahan selama 7 jam sekurang-kurangnya kerana kebanyakan masa yang kami gunakan peranti ini adalah untuk membuat research tentang assignment yang perlu disiapkan dengan cepat, mengecas peranti bersama pengecas yang disertakan setinggi 10 watt daripada 13% sehingga 81% dalam masa 1 jam 14 minit sahaja. Selain itu, Huawei Y9 Prime ini masih menyertakan pengimbas jari secara fizikal di bahagian belakang dan anda boleh menyah kunci dengan pantas jika mahu. Tambahan lagi, ia juga turut mempunyai pilihan imbasan wajah sebagai security kedua, tetapi untuk kegunaan harian tidak begitu pantas kerana motor pop naik ini tidak sepantas yang ada pada peranti yang biasa kami ulas sebelum ini. Perkara yang anda harus jangkakan apabila bercakap tentang peranti kelas seperti ini adalah mono speaker. Bagi kami, ia masih lagi kedengaran agak perlahan, jadi anda haruslah naikkan bunyi ke volume yang tertinggi sentiasa. Bicara audio turut disertakan jika masih mempunyai phone telinga berwayar. Secara keseluruhannya, peranti ini menawarkan spesifikasi yang cukup baik dengan tri-camera belakang yang pelbagai walaupun tidak menyertakan charger yang sama seperti kelas mercu. Ia cukup pantas mengecas dalam masa 1 jam sekalipun. Cuma kekurangannya adalah hanya memberi RAM sebesar 4GB sahaja, tetapi Huawei lebih mementingkan storan yang besar 128GB menjadi keutamaan. Apa yang turut kami boleh puji adalah kecantikan peranti dapat menawarkan screen to body ratio yang tinggi tanpa sebarang takuk. Warna yang sedikit unik dengan perbezaan belakang seakan dua tonal warna berbeza. Huawei Y9 Prime ini dijual pada harga RM899 dengan pilihan warna yang berada di tengah kami ini adalah Emerald Green, Sapphire Blue dan Midnight Black.
Kami masih dapat rasakan Huawei Y9 Prime dapat memberi kepuasan kepada pembeli. Cuma dari segi multitasking dengan banyak mungkin kurang kerana di masa ini 6GB RAM adalah perlu mengikut penggunaan kami sendiri. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.